Ntar saya akan selalu pakai face shield gitu untuk lebih nyaman aja gitu. Okay. Sekarang 8 bulan. 8 bulan udah mulai ngerangkak-rangkak, udah mulai bisa diajak main-main, udah seru lah. Tapi gimana sih maksudnya kan sekarang lagi seperti ini, ada baby juga, maksudnya ada khawatiran nggak sih? Kekhawatirannya sebenarnya lebih ke aku sih nggak ajak anak keluar rumah sih. Jadi benar-benar di rumah aja. Jadi menurut aku justru orang-orang rumah itu udah dijagain. Jadi kalau kayak saya, aku nih keluar gini setiap 5 hari pasti aku rapid. Dan udah swab juga, rapid juga gitu. Jadi itu yang bikin concernnya agar anakku nggak keluar rumah, nggak ketemu orang, jadi lebih aman lah. Nah, mensiasatinya gimana nih anak kalau di rumah juga kan bosan ya, aku nggak kayak yang dulu bisa diajak kemana-mana. Nah, tapi anak 8 bulan sih enggak. Anak aku sih untungnya ya dia santai aja gitu. Ya palingan dia ke rumah neneknya atau dia ke yang deket-deket aja lah gitu, yang udah kita tahu cari harinya seperti apa. Apa sih yang membuat ada ini yang membuat kangen? Maksudnya anaknya kan 8 bulan gitu yang selalu kangen terus nih. Sih, maksudnya karena anaknya tuh ngangenin, lucu gitu, jadi ngegemesin terus atraktif, jadi kita sering ngajak main dia, jadi ngangenin banget emang anaknya gitu. Jadi ya kalau sekarang ini saya ngerasa kayak gini nih, lagi syuting pengen cepet-cepet pulang main sama dia gitu ya, karena memang anaknya pada dasarnya anaknya seneng diajak main, terus ketawa-ketawa kalau diajak main, jadi itu ngangenin buat saya sih gitu. Perubahan yang kok rasain setelah dan sebelum menjadi orang tua apa sih? Nggak ada sih, cuma sekarang kalau ada anak ya kita lebih waspada aja. Kalau dulu kan kalau cuma sendiri ya, kalau memang pulang malam atau apa ya it's okay. Apalagi sekarang dalam keadaan kayak gini aku lebih waspada aja. Kalau udah punya anak aku harus lebih jaga-jaga, pulang harus langsung mandi. Sekarang kemana-mana ketemu orang juga harus hati-hati gitu.